Kita mulai ya. Langsung saja Mas Owi dan Mbak Wini minta pendapatnya untuk pertandingan hari ini gimana? Sebenarnya lawannya sih udah pernah ketemu dari pas di Hong Kong kemarin, jadi udah ada gambaran sedikit lah gimana cara menghadapinya. Oke. Dari teman-teman media ada yang mau bertanya? Silakan, Mas. Ya yang pasti apalagi saya pribadi ya ketemu Chan Pei Sun memang beberapa kali kan udah sering ketemu juga gitu. Ya udah sering ketemu lah gitu ya mungkin ya seperti tadi Winnie bilang mungkin ada gambaran sedikit-sedikit dan pastikan mereka juga apa permainan kan pasti juga kesini-kesini kan juga pasti berubah ya. Ya nanti kita pelajarin lagi gimana cara mainnya mereka gitu. Tapi kurang lebih sih kita udah ada gambaran lah. Ya maksudnya kita optimis sih gitu bisa mengeluarkan kemampuan terbaik gitu besok. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mungkin buat Mini ya. Ini kan tadi kalian jadi satu-satunya yang tersisa jadi campuran gitu. Nah, tadi sempat habis dulu kalah terus ada sempat kepikiran gitu enggak lu? Pertama kamu yang masih paling baru sih dari junior. Sempat ada kepikiran enggak tadi sebagai satu-satunya yang tersisa? Kalau kepikiran sih enggak, karena dari aku sendiri pengen menang, pengen ngasih kado ulang tahun buat Bang Owi. Thank you, ya. Yeah. Thank you kado-nya tadi. Enggak kepikiran sih, karena udah lebih pede. Ya, selanjutnya, silakan Mbak. Apa ya ya nggak ngaruh juga sih cuma tadi kan memang ya kan dirayain juga tadi sama anak kan sama istri kan di hotel kan ya itu salah satu juga sih buat memacu saya untuk memotivasi saya untuk bisa menang di pertandingan tadi gitu. Oke, baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, dilanjutkan untuk langsung sesi foto aja ya.